Oke, kembali lagi di channelnya Ruang Oprek. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin tentang cara merubah trapo non-CT ataupun trapo biasa ataupun trapo engkel seperti ini menjadi trapo CT ya. Dan hasilnya seperti ini. Kalian bisa cek video saya yang kemarin tentang cara membuat atau merubah trapo non-CT menjadi trapo CT. Dan di sini saya sudah menggunakan kabel ya. Sudah saya kasih kabel. Kabel warna pink ini adalah untuk positifnya. Kabel warna biru yang tengah ini adalah untuk ke CT, dan kabel warna biru strip putih untuk ke negatifnya. Dan di bagian tegangan inputnya, input di trapo saya di 15 volt, saya pasang di 15 volt. Karena di sini saya akan mencoba menghidupkan sebuah amplifier ya, seperti ini. Ini adalah amplifiernya. Dan di sini kita akan langsung sambungkan dari input trapo ini langsung ke input amplifier ya, tanpa melalui rangkaian power supply ini ya. Jadi langsung di input ke tegangan untuk si amplifier ini ya. Dan di sini saya sudah pasangkan untuk jack audionya. Dan di bagian input audionya sudah saya kasih resistor ukuran 4700 karena ini powernya mono ya. Jadi saya kasih resistor. Oke, langsung saja kita sambungkan untuk perkabelannya. Kita langsung saja sambungkan ke min plus dan juga ke CT-nya. Nah, kita solder di sini ya untuk minnya, untuk positifnya. Oke, kemudian untuk negatifnya, kita solder di negatif. Kemudian ini untuk CT-nya kita solder di CT. Nah, ini dia CT-nya. Oke, berarti di sini. Oke, sekarang kita pasangkan untuk ke speakernya. Oke, dan ini adalah kabel untuk ke speakernya. Warna biru ini untuk ke positif speaker. Warna apa ini? Putih untuk ke negatifnya ya, untuk ke negatif speaker. Dan ini speakernya. Nah, ini speakernya, speaker ukuran 6 in, speaker biasa ya. Oke, sekarang kita langsung saja pasangkan. Kita pasangkan ke plus speaker. Nah, ini plus speakernya, dan ini untuk negatif speakernya. Ini untuk negatifnya, negatif plus speaker. Oke, ini inputnya, input audionya. Nanti kita sambungkan ke HP ya. Oke, jadi pemasangannya seperti ini. Sekarang kita tes gimana hasil suaranya dengan menggunakan trapo biasa ya, trapo yang sudah saya modif menjadi trapo CT. Oke, kita posisikan seperti ini saja. Oke, sekarang kita tes ya. Kita gunakan HP untuk pemutar musiknya. Kita tancapkan jacknya ke HP. Kemudian stekernya kita tancapkan ke stempel otak listrik. Oke, dan sekarang kita langsung saja putar musiknya. Sip ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.